Shalom kekasih Tuhan, freedom of self, kemerdekaan atas diri kita sendiri. 2 Korintus 12 ayat 5 mengatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Saudara, kelemahan menjadi suatu titik yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Dan kita tidak perlu takut atau malu dengan kelemahan kita, karena justru dengan menyadari kelemahan-kelemahan diri kita, kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, biarlah ini juga menjadi suatu sikap hidup kita, bahwa dengan menyadari kelemahan, kita justru akan bisa menjadi orang yang mawas diri dan bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Quote saya adalah, kesadaran dan keterbukaan kita akan kelemahan diri justru akan membangkitkan suatu kemerdekaan dan kekuatan untuk melangkah melampaui kelemahan itu sendiri. Tuhan memberkati.